Baru sampai ternyata bantal leher yang beli di airport Jakarta udah ketinggalan pesawat. Disuruh bayar dia kayak, gua nggak ada. Tuh bilang nggak lagi. Sumpah. Ah banyak burung. Selamat pagi dari dalam perjalanan menuju ke meeting point. Insya Allah hari ini Dedi dan Bunda bersama jamaah dari Mutazam Utama Tur melaksanakan ibadah umroh, ya berangkat umroh langsung. Nah, dari Jakarta menuju Jeddah mengambil mikot di Alam-Lam. Nah ini si ganteng siap-siap mau soccer tapi nganterin Dedi sama Bunda dulu. Gimana bang? Ada pesan untuk Dedi dan Bunda? Doain biar menang nanti masuk turnamen. Oh menang, doain supaya menang masuk turnamen, amin. Jadi Kip tanggal 15 tuh mau turnamen. Pesannya bang? Banyak doa itu nanti di sana. Jadi kalau misalnya ada doa yang benar-benar pengen disampaikan itu yang pengen banget terjadi, didoain aja di sana. Amin. Nanti mudah-mudahan insya Allah. Amin. Ya proyeknya semoga bangkrut, lancar. Sudah di klub sport klubnya Papa Gading. Ini adalah meeting point untuk keberangkatan Umroh Akbar Mutazam Utama Tur. Selamat pagi, aku hari ini lagi persiapan. Benerin mata Asya, udah bener ya? Udah cantik ya? Masya Allah suami, suaminya istri ya. Sekarang kita lagi makan, lagi sarapan dulu, siap-siap mau ke bus. Terus kita langsung menuju ke bandara. Dan kenapa dari sini nggak langsung ke bandara? Karena biar semuanya terkumpul dulu, jadi kesananya lancar. Maksudnya kayak nggak nyampe airport tuh bener-bener cuma tinggal berangkat doang. Dan kita tanya sama rekan saya yang sebelah. Silakan rekan, gimana rekan? Mbak Siti gimana rasanya Mbak Siti Arman? Biasanya kan gak bisa diam. Apa? Kalem! Ini kok kenapa kalem banget berapa hari ini? Iya, takutnya gitu nanti ya. Bismillah aja ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Gak ada halangan. Nanti kan pokoknya kita satu bis yang sama. Pokoknya persambelan aman lah mbak? Aman. Aku sampai bawa kalau aku sampai bawa ikan teri. Iya, udah tahu. Makanya aku yang bawa. Makanya nanti aku bagi. Itunya kemarin yang kakak modal sambel nggak? Sambel modal nggak? Berarti dia nggak modal. Indonesia makanan ini sama. Enggak. Jadi ibu ini ada yang berbeda. Enggak, aku aja aku udah bawa. Aku terharu deh. Emang kan kemarin sempat pengen di sini, tapi kan emang aku mikir kayak ada keluarga aku juga di belakang, gak mungkin bawa aku di sini. Jadi kemarin ya balik lagi tadi sempat mau beli, udah bayar, itu mau bayar aku bisnisnya, cuman di tengah-tengah terus ternyata karena mikir oh ada kakak, ada adiknya bang, terus banyak keluarga di belakang, jadi kayak aduh gak usah deh, mendingan di belakang aja gitu ya. Terus katanya pas udah di sini pindahin lagi ke depan setiap berbisnis itu rasanya kayak ya Allah, Allah tuh baik banget di saat masa di sini itu lagi mau ke halaman, jadi kayak minum obat yang halaman supaya gak halaman, sekarang aku harus minum obat lagi. Doain ya mudah-mudahan semuanya lancar, jadi sekarang aku jadi pesawat semuanya lancar lagi. Doain. Aku senang banget kalau lagi naik pesawat pasti ada bapak-bapak yang mau dadah. Makan. Terus tadi aku sempat ke
ngambil catering kok dari koper? Kopernya di bagasi, pas kita di samping. Oh, bagasi. Ya kopernya itu makanan itu di Jakarta tuh masih jam 7. Jam 7. Benar-benar jam 7 malam. Di sini. Jam ke belakang jadi di sini masih terang banget. Kita lagi makan makanan pasta. Tapi kok kayaknya butuh sesuatu makanan yang aku bawa itu makanan baru. Jadi pasta pakai paru. Kita sore sampainya. Tante, alhamdulillah. Semoga semua aman, lancar, barokah. Amin. Semua jemaah sehat. Semua amin. Tetap sabar. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Ada vlog di dalam vlog. Vlog di dalam vlog. Udah sampai di dan baru sampai ternyata bantal leher yang beli di airport Jakarta udah ketinggalan pesawat. Ya udah diiklasin aja, jadi nanti insyaallah ada gantinya. Jangan dipikirkan. Kok mau menuju ke bus, kalau ditanya hawanya gimana, agak nggak panas tapi nggak dingin, gimana ya. Sekarang lagi beli
sijadah sambil nunggu sholat maghrib. Sebentar lagi mau ke maghrib ke masjid langsung. Kak, belanja apa, Ra? Paling banyak siapa? Mami dong. Oh, paling banyak kasih. Iya ya, berapa berapa? 300. Di sana beli lagi. Tahu gue bingung. Terus yang lucunya, Mas Hari gitu disuruh bayar dia kayak, gua nggak ada. Terus gimana? Lihat nih. Bayar mana ada uangnya? Beli apa lagi? Ini buat berapa sih, Pak? Hah? Buat siapa? Banyak ya? Saya nggak mengerti itu kalau saya. Bapak hanya bagian apa? Saya hanya bagian keuangan aja, financial. Boleh nggak? Saya bantu lah, saya juga buat financial saya, Pak. Nih, buat belanja di sini harga yang bisa ditawar like tanah abang. Mirip ya, Kak? Tuh, belanja lagi. Sumpah. Ya. Kapan stopnya? Ini satu ya kan? Hitung, saya hitung. Mukanya asem. Saya duduk dulu, duduk. Ya duduk, duduk. Ini tahu nih, tukang belanja nih. Sekarang udah ada di Konabawi. Apa iya? Sidang haram dan sholat maghrib, cuman sekarang padat banget, jadi kita udah nggak bisa keluar ini sampai nanti Isa kita memutuskan stay di sini. Nanti kita lanjut lagi pas mau menjelang sholat maghrib yang lagi ada azan. Azan lagi, kita dengar azan dulu ya. Sebagai air di kecil. Minum primolut. Ada yang ke Mekah, Madinah dulu, jadi terpisah beberapa bis.
akhirnya di Jabar Rahman nih kita mau. Ini biasa dia buka ini tempat es krim. Oh ada dibuka di depan. Siapa lo ya? Jamahin ya Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Syarika lak. La syarika lak. Wow, aku hari ini mau. Wow, awas kamu datang kambingnya, kambingnya awas. Ini gimana sih bisa ada pengaruh magnet gitu? Tahu lo ya, kan kamu yang minta bertahan di sini, nggak pulang lo.